ke depan semakin jaya. Selawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan. Kejujuran kita lebih besar akan selalu bersalam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan bagi para pengikutnya di KIJAM. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya kegiatan atau acara ini di Kota Cirebon ini adalah sesuatu acara yang ditunggu-tunggu karena sangat banyak aspirasi-aspirasi dari warga Kota Cirebon yang ingin disampaikan melalui yang mulia para anggota DPD Republik Indonesia. Kemudian khususnya saya secara pribadi juga sangat sangat gembira sekali, sangat surprise sekali karena baru Kota Cirebon ini di dalam pembahasan undang-undang kemudian mendapatkan tempat untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi. Karena sebuah undang-undang akan baik kalau masyarakatnya ikut sertakan di dalam pembahasan. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah kehormatan bagi pemerintah daerah Kota Cirebon, khususnya KONI Kota Cirebon, karena mendapatkan kepercayaan terpilih untuk menjadi kegiatan atau melaksanakan kegiatan uji sakit dari Undang-Undang Olahraga Nasional. Uji sahih ini merupakan sebuah terobosan dari pemerintah pusat untuk menjaring aspirasi ya, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Keolahragaan Nasional. Nah, ini adalah kesempatan emas bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Kota Cirebon, para tokoh-tokoh olahraganya, para ahli-ahli olahraganya, untuk menyumbangkan pikiran dalam menyusun rancangan Undang-Undang Keolahragaan Nasional ini. Kita sama-sama tahu ya, maju mundurnya dunia olahraga atau pembangunan di bidang olahraga di Indonesia ini tidak luput daripada sistem dan perundang-undangan yang ada. Nah, harapan kami dengan adanya uji sahih rancangan Undang-Undang Keolahragaan Nasional ini akan bisa menjawab tantangan ataupun menjawab harapan dari masyarakat dunia olahraga di Indonesia. Contohnya, bagaimana menghargai para atlet, ya. Kemudian bagaimana memacu semangat dari para atlet untuk bisa berprestasi secara maksimal, mengembalikan kejayaan dunia olahraga pada saat zaman dulu, ya, sejak dulu, dan juga bisa menyehatkan, ya, dengan olahraga rekreasi itu bisa menyehatkan seluruh bangsa Indonesia. Saya kira itu. Dengan sistem olahragaan sekarang, bagaimana ya, nasib atlet di era sekarang dibandingkan era dulu? Salah satu terkait bonus, seperti apa Pak? Ini kalau, perhatian apa? Kalau berbicara tentang bonus, atlet-atlet dulu dengan atlet-atlet sekarang tentunya jika melihat nilai nominalnya jauh lebih tinggi saat sekarang. Cuma bagaimana pemerintah ini membangun ya, sebuah rasa apa ya, rasa penghormatan, rasa peduli kepada atlet-atlet yang berprestasi, inilah yang saya kira harus kemudian dirancang untuk dikembalikan. Nah, kalau sudah atlet ini merasa dirinya ini menjadi bagian bangsa, ya, itu mengenai bonus itu nanti akan mengikuti sendiri. Saya kira itu. Yang paling utamanya adalah perhatian pemerintah terhadap nasib para atlet-atlet dari pada saat mulai berlatih, kemudian pada saat berprestasi dan pasca berprestasi. Nah, itu yang paling penting. Saya kira salah satu penguatnya adalah di sini. Termasuk tuntutan menjadi ASN atau PNS. Apa saja, pokoknya ada sebuah keyakinan bagi para atlet ya. Nanti pada saat setelah masa usia emasnya berakhir, mereka bisa menghidupi keluarganya di masa depannya. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ya, evaluasi dari.